para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Apartment Bunian. Sheila baru saja mendapat kerja di ibu kota sebagai pembantu kewangan syarikat. Dia telah diberi tempat tinggal serta kenderaan rumah. Rumah yang bakal diduduki Sheila ialah apartmen 4 tingkat yang mempunyai khidmat sekuriti di pintu masuk utamanya. Kereta jenis sedan berjenama Toyota diberi oleh syarikat untuk kegunaan ulang-alik pejabat dan jika ada temujanji dengan klien. 5:30 petang, Sheila tiba di pejabat barunya. Dia diarahkan untuk lapor diri sejurus sampai di ibu kota. Kunci apartmen dan kenderaan syarikat diberi padanya. Sheila akan mula bertugas esok jam 8:30 pagi. Sheila pun membantu memandu keretanya menuju ke rumah barunya dengan bantuan alat GPS tersedia dalam sistem elektronik kenderaan. Maklumlah, di tengah bandaraya yang sibuk dan baru buat Sheila yang belum lagi mahir selok-belok jalan raya di ibu kota tersebut, kurang 1 km sampai ke lokasi apartmennya. Kenderaannya ditahan pengawal keselamatan bertugas di pintu utama. Mereka ingin memeriksa sama ada kenderaan yang ingin memasuki itu adalah pelawat atau penduduk. Jika pelawat, diminta meletakkan kenderaan di luar pekarangan apartmen. Setelah memastikan status Sheila daripada pihak pentadbiran syarikatnya, maklumat Sheila serta kenderaan telah direkodkan dalam sistem penduduk. Palang kuning berjalur hitam dengan automatik terangkat membenarkan kereta Sheila masuk ke perkarangan apartmen. Blok F. Kiri ni kot. Betul lah. Blok F terletak di hujung sekali. Terpencil dan kebanyakan unit masih tidak berpenghuni. Sheila memilih untuk meletakkan kenderaannya di petak parkir berdekatan tangga blok supaya mudah baginya ulang-alik mengangkat beg-begnya nanti. Sheila hanya membawa beg barangan asas dan beg yang mengandungi duit serta dokumen peribadi sahaja ke atas. Beg pakaian harian dan kotak berisi barangan rumah ditinggalkan dalam bonet kereta. Akan Sheila ambil nanti lewat malam sedikit. Hari menjelang senja. Sheila menjeling ke jam digital di tangannya. Pukul 6:45. Maai, dah nak maghrib kot. Patut sunyi semacam kat sini. Seorang pun aku tak nampak. Sheila merungut sendirian. Dia pun naik tangga blok F untuk ke unit rumahnya di tingkat 4. Sheila merasakan seperti ada seseorang mengikutinya. Kedengaran tapak kaki semakin dekat dengannya. Sampai ke tingkat 4, bunyi tapak kaki berkenaan hilang. Sheila mencari nombor unit rumahnya. F407. Alhamdulillah, akhirnya. Mencucuk lalu memutar kunci ke dalam lubang. Pagar besi rumah terbuka. Sekali lagi, Sheila mencucuk lalu memutar kunci pintu utama rumahnya. Pintu terbuka luas. Gelap. Assalamualaikum. Sheila memasuki rumah barunya itu. Suis lampu dipetiknya. Rumah yang disediakan oleh syarikatnya kelihatan sangat eksklusif. Berkonsepkan modern contemporary. Segala kemudahan telah disediakan. Contohnya perabot-perabot ruang tamu, bilik tidur dan juga barangan masakan di dapur serta alat-alat elektronik siap berkemas. Sheila tersenyum riang. Sejuk matanya memandang rumah barunya itu. Sheila pun berkemas apa yang patut dan membersihkan dirinya. Mana pula charger handphone ni?
Tadi aku perasan aku dah bawa keluar dari kereta. Aduh, ni mesti tertinggal kat dalam kereta ni. Sheila mencapai kunci rumah dan keluar, lalu turun ke bawah di mana keretanya berada. Sheila membuka pintu kereta dan menyelongkar seluruh kompartmen yang ada, termasuk beg yang ditinggalnya dalam bonet. Allahu Akbar, kat sini rupanya kau ya, charger. Merata aku cari, terselit kat celah tempat duduk rupanya. Hei, Sheila membebel sendirian. Tiba-tiba, suara kecil jelas kedengaran. Sheila pun tertoleh kanan dan kiri mencari siapa yang gelak tadi. Pelik, dari mana Sheila tiba, dari masa Sheila tiba di sini petang tadi sehingga sekarang sudah lebih kurang jam 11 malam. Sheila tidak nampak seorang manusia pun di sekitar blok F. Kebiasaan ada saja penduduk yang mungkin baru balik dari kerja atau mana-mana saja. Tapi keadaan di situ menghairankan. Masih mencari dari mana datangnya gelak-gelak kecil tadi. Sheila terpandang taman permainan kanak-kanak yang bertentangan dengan blok F. Taman permainan tu nampak menyeramkan. Salah satu tiang lampu di situ berkelip-kelip. Kabus tebal datangnya dari hutan tebal berbukit di sebelah apartmen menyelubungi sekitar taman permainan berkenaan. Mata Sheila terus beralih pandangan ke arah bunyi itu. Jongkang-jongkit diperbuat daripada kayu yang berada di taman permainan tu bergerak seperti ada yang duduk bermain di atasnya. Tapi tak ada sesiapa pun. Memang pasti tiada kanak-kanak yang akan bermain pada waktu lewat malam sebegini. Sheila menutup pintu kereta dan membuka langkah seribu naik ke atas. Tercungap-cungap Sheila apabila sampai di muka pintu rumahnya. Tangannya terketar-ketar membuka pintu. Pintu ditutup rapat, dikunci serta dikancingnya. Sheila mengambil segelas air dari mesin penapis kowe dan meneguk laju. Malam itu, Sheila tidur di ruang tamu. Di hari berikutnya, jam lebih kurang 10.20 malam, Sheila balik agak lewat sedikit kerana menyiapkan setup meja ofisnya dan muat naik software sistem syarikat di komputer riba peribadinya. Semasa Sheila berada di tingkat 2 bloknya, berdiri seorang budak perempuan berkulit cerah, berbaju kurung putih dan rambut panjang ikal mayang dihiasi sekuntum bunga ros putih di tepi telinga kanan. Dia memandang ke arah Sheila. "Hai dek, nak ke mana lawa-lawa tu? Dah malam ni. Rumah adik kat mana sayang?" Sheila menegur ramah budak perempuan yang berusia lebih kurang 5 atau 6 tahun tu. Tidak sepatah pun dijawabnya. Dia berlari pergi ke arah koridor bahagian kanan blok F dan hilang dari pandangan. Reka bentuk blok di apartmen ini dibahagikan 2 bahagian. Tangga di tengah, 4 buah unit rumah di setiap bahagian. Sheila pun sambung menaiki tangga. Letih, Sheila merebahkan badan atas sofa empuk dengan skrin LCD 32 inci di ruang tamunya. Matanya melayang mengantuk. Sheila dibuai mimpi. Klepek, klepek, klepek. Bunyi tapak slipper seperti orang yang memakainya sedang berlari-lari, diikuti gelak ketawa riang kanak-kanak di koridor, membuat Sheila bangun tersentak. Meraba-raba kusin sofa di tepinya dan mengambil telefon bimbitnya untuk melihat waktu yang tertera di skrin. Pukul 1.50 pagi. Eh, budak-budak ni tak tahu ke dah pukul berapa sekarang? Mak bapak diorang ni tak marah ke? Esok kan sekolah. Eh, teruk betul lah.
terungkap kata-kata kasar dari mulut Sheila yang terperanjat dan terbantut tidur lenanya akibat bunyi bising itu. Ih, geramnya. Nak kena sound jugalah. Sheila bangkit dari sofa empuk yang ditidurnya lena tadi dan berjalan menuju ke daun pintu. Belum sempat Sheila capai tombol pintu, bunyi ketukan. Tetapi ia bukan dari pintu rumah. Ia datang dari tingkap ruang tamunya yang menghadap tingkap bahagian dapur blok E. Sheila beranikan dirinya menyelak sedikit langsir tingkap itu. Alangkah terkejutnya Sheila apabila dia nampak budak perempuan yang ditegurnya semasa berada di tingkat 2 malam tadi sedang terapung di atas bumbung blok E. Badan Sheila rasa lemah sangat. Dia melangkah perlahan-lahan sambil memegang apa saja di kiri dan kanannya sampai di sofa. Sheila menghempas badannya dan menyelimut dirinya dengan konverter sehingga seluruh badannya tidak kelihatan. Pada keesokan harinya, semasa di pondok kawalan sekuriti di pintu masuk utama apartmen, Sheila memberhentikan keretanya di tepi jalan lalu keluar untuk berbual dengan salah seorang sekuriti di situ. Nama di tag baju seragam tertulis Ayub. Usianya 58 tahun. Dia sudah berkhidmat di apartmen ini dari permulaan rasminya apartmen dibuka, iaitu lebih kurang 3 tahun. Lebih mesra dikenali sebagai Wak Yub. Sheila mula bertanya tentang sekitar apartmen. Wak Yub menceritakan segalanya kepada Sheila. Apa yang disampaikan Wak Yub tentang Blok F membuatnya tergamam. Di Blok F, blok kamu tinggal tu, hanya ada 2 unit yang berpenghuni. Si Alex, seorang pramugara, dan lagi seorang tu kamulah. Blok F baru dibuka untuk penyewaan atau pembelian sebulan lalu. Itu pun sebab blok lain dah penuh. Kalau tak, memang terbiar kosong lah. Alex tu jarang ada kat rumah, selalu on board. Alah, pramugara lah katakan. Kamu tak perasan ke yang kamu saja di situ? Ada kabar angin mengatakan yang blok F tu dibina khas untuk kerajaan bunian yang sebelum ni adalah penghuni tanah yang apartmen ini dibangunkan untuk memastikan projek berjalan dengan lancar. Pihak kontraktor telah dinasihati oleh pakar dalam hal yang kita tak nampak ni untuk menyediakan tempat tinggal baru untuk makhluk bunian agar mereka tidak ganggu pembinaan dijalankan. Sheila masih tergamam. Di fikirannya terbayang budak perempuan yang dinampaknya berpakaian baju kurung putih bersih. Setelah terjawab apa yang ingin Sheila tahu, Sheila membuat keputusan untuk menyewa persendirian di lokasi lain. Yang penting bukan apartmen ini. Permintaan Sheila disetujui pihak syarikat dan kos penyewaan harus ditanggung Sheila sendiri. Peristiwa misteri itu masih segar di ingatan Sheila. Bangunan dibina khusus untuk ganti tempat tinggal kerajaan bunian yang telah dicerobohi manusia. Wallahu'alam. Sekian. Terima kasih. Brother Five.